Kameraman sebelah sana dulu. Kita langsung liatin aja deh, fokus di rumahnya. Astagfirullahaladzim. Kamera hidupin udah. Kamera kangen bu. Berdiri aja kameranya, berdiri. Kamera tersembunyi. Bentar dulu, video. Takutnya suaminya atau nadanya nggak mau ngeliat kamera yang lagi kita tayangkan. Iya, betul. Ini ada nanti kita sodorin gitu. Mana nih nggak muncul-muncul lagi nih tuyulnya nih? Bentar dulu. Kok nggak muncul-muncul ya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu mujasyad, ya hadamu roh fir dat sifat wujud. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu jasad, ya hadamu roh. Astagfirullahaladzim. Ini tuyulnya perempuan apa laki-laki sih ya? Coba agak dekat banyak. Astagfirullahaladzim. Ini untuk bukti nih. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamu jasad, ya hadamu roh fir dat sifat wujud ingkang kelawan nyata. Waduh, masya Allah. Ada berapa sih? Kayaknya beda-beda tuh. Udah. Beda-beda ya. Udah. Jadi udah buat bukti kuat ini ya. Tuh, ya kan? Mungkin jam-jam segini tuh lagi jam-jam main tuyul di sini. Iya. Ya. Biasanya kan aksi-aksi itu kan jam-jam malam kan. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim. Kita kesini tangkap langsung. Cuek aja. Telinganya panjang ya. Telinganya tuh bener ini tuyul kayak gitu. Telinganya beda nih kalau dia. Tapi kok tuyul kan normalnya. Normal ini. Udah, tapi tuyul kok rambutnya panjang ya. Tuh. Ini anak genderuwo apa tuyul ya? Yang kayak gini nih. Tuyul ya? Kameramen bisa lihat ya? Tuyul perempuan apa ya? Astagfirullahaladzim. Kaca. Udah. Tarik. Ayo cepat. Wah, nggak muncul lagi. Jangan baca doa dulu. Nanti enggak muncul. Jangan baca doa dulu. Ini buat perang bukti ya. Jangan baca doa, nanti enggak muncul lagi. Perang bukti udah ada, Bah. Saya udah kamera yang tadi. Kan kalau baca doa dia enggak muncul, ketakutan nih. Panas kayaknya. Panas. Jangan baca doa dulu. Kiki, jangan baca mantra dulu. Kiki, jangan baca doa, enggak muncul nih. Nah, kan? Saya bilang jangan baca doa dulu, enggak muncul kan? Tarik. Sadar gue sahabat. Tarik mediumisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu izin kelawan ibu kasmanin Allah kang murah ing dalam dunia tukang aci. Ing dalam akhirat dalam ke Allah Akbar. Allah. Allah Akbar. Jangan baca doa, nggak bakal muncul nanti. Jin itu setan itu nggak bisa. Kalau doa nggak muncul, dia takut ya, hilang kan. Betul, Mas. Coba kita langsung datang aja ya. Kan udah ada berang putih ya tadi kan. Udah, Mas. Nah, udah ya. Iya. Doa itu nggak mungkin setan muncul ki. Aku terpana kan. Oke, sahabat-sahabat. Jadi memang ini. Itu nutup pintunya. Udahlah, kita datangin aja langsung. Jangan baca doa dulu. Nanti tuyul tuh kalau baca doa itu panas, nanti nggak muncul, dia ketakutan ki. Gimana ki? Kalau udah muncul kita datang aja kan? Iya. Coba kita datang aja yuk. Ini kan udah ada barang buktinya kan? Ya udah ada di kamera saya. Ada aneh nggak? Kenapa? Biasanya rame yang banyak yang datang. Ini siapa nih? Kamu lagi datang. Kurang puas kamu. Assalamualaikum. Ini pada ngapain ini? Kamu ngapain lagi kemari? Assalamualaikum. Bos, kami datang ke sini sesuai perjanjian. Kami ke sini ingin membuktikan bahwa rumahnya Ibu Nadia ini ada ternak tuyul di sini. Itu kata kamu. Kata saya barusan tadi ngomong. Kemarin di pembuktian, tidak ada. Kemarin kan belum ada pembuktian, katanya janji malam ini gitu kan. Penentuan akhir di sini. Gitu. Coba malam ini mana Ibu Nadianya? Tidak bisa. Oh, tidak dari kemarin jadi provokator terus Anda ini. Bukan provokator, saya centengnya di sini. Betul. Saya tahu tangan kanan ini. Saya tahu Anda centengnya, tapi Anda
punya kuping kan, kemarin kita perjanjian di sini. Ah, saya tahu perjanjian situ. Iya. Ini kan akal-akalan kamu ini. Kalau udah kemarin udah diundang bos. Kamu ngomong sama lo. Pergi. Satu dulu bos. Kan ibunda dia sudah membuat perjanjian. Juragan, datang lagi dia juragan. Mari bu. Bos gimana? Kita usir aja nih. Ini biasa. Kamu tengah kapok. Enggak, Om. Sesuai dengan perjanjian kita kemarin. Iya. Kalau kamu memang mau membuktikan, ya silakan. Boleh ini. Iya. Oke, kita tapi buktikan. Jangan macam-macam di dalam ya. Iya, kita enggak macam-macam. Saya bakar. Diam. Iya, selo dulu, bro. Jangan nyolot terus kamu itu. Wei, jangan. Sampai. Ini kamu perintah dari dia lagi itu, hah? Kamu tidak kapok-kapok nih kamu? Tidak, sengaja kami kesini menepati perjanjian. Kata MT kan kemarin setuju mau mengadakan pembuktian di sini bahwa rumah MT ini ada tuyul atau tidak. Begitu, PRS. Tapi kalau tidak terbukti, saya bakar semua kali. Iya, kamu udah siap. Kamu ini emang. Kalau terbukti memang ini ada tuyul. Buktiin dulu. Buktiin dulu, kalau udah ada buktinya baru. Buktiin dulu. Ya sudah kalau kalian mau ya, silakan mau tobat. Ya. Ayo silakan. Silakan. Jangan kami sering main. Ini maksud nyolot dari tadi melotot-melotot maksudnya apa? Kamu ini tamu. Kalau saya enggak boleh masuk, kamu enggak masuk. Kalau saya usir kamu dari sana, ya, betul, bos. Dari sini ke sana kamu okay. Saya tahu. Tapi ini kan perjanjian. Kamu dari sana dating tamu sini untuk membuktikan jelas. Ada persugihan di tempat kami. Benar. Ya benar. Tapi kamu jangan menyolot. Ngerti kamu? Iya, benar. Tuh, bos saya ngomong. Ini kalau saya perintahkan dia ini. Kamu nggak bakalan masuk ke dalam rumah saya. Kamu nggak bakalan bisa masuk. Pakai warga terakhir maling kamu nanti. Ah, jangan kayak gitu bos. Ini kan kita diundang. Hei kamu, kamu diam, jangan bicara. Tenteng saya wajar bicara. Emang saya suruh dia untuk menghancurkan orang-orang kamu. Cuma kamu ini jangan banyak bicara lagi. Ya, kalau ini nggak terbukti, ya. Hari ini nih. Tapi ini jelas kan saya, tim saya diundang dengan Bapak untuk pembuktian malam benar, ini. Benar, saya ingat. Saya undang kalian sini. Cuman iya. Kalian itu datangnya ini nyolot semua sama saya pada. Saya seharusnya kamu baik-baik. Kamu baik-baik, assalamualaikum. Ini langsung nunjuk-nunjuk, Pak. Dia tuh wajar, dia bertanya wajar. Wajar dia bertanya sama kalian. Kayak gini, Pak, selalu aja, Bos. Saya kan diundang tamu loh di sini. Coba kuncan. Kita akan siap membuktikan semuanya, Bung. Apakah Bung bersedia rumahnya kami datengin masukin? Iya, boleh kalian masuk dalam rumah saya. Kalau kamu terbukti ya, kalau memang terbukti kamu jual. Iya, tapi dengan satu catatan, kalau tidak terbukti saya bakar kamu nanti. Kamu sekarang terbukti apa, Bung? Ikutin saran saya. Bung, ini mungkin tidak bisa jadi bukti pertama, Bung. Apa ini? Tidak perlu saya. Tadi kita pertama datang ke sini ada buka aja nih videonya. Tuyul di sini. Nah, videonya. Kasih tahu. Lihat ya. Itu cuma editan kamu itu handphone. Sudah. Bohong. Sekarang gini aja. Coba ya. Lihat. Tuh. Itu cuma kamu yang itu. Itu ada. Ini dia. Editan dari mana? Sekarang begini aja. Lebih enak kalau kamu membuktikan dia. Juragan kami juga persilakan kamu. Sudah. Kita jangan dulu kepancing. Sudah. Ini bukti awal aja belum apa-apa kalian udah ngomong editan. Sudah sekarang zaman sekarang banyak editan mah. Kalian belum ngecek belum apa? Tidak, sudah. Saya tidak percaya. Sudah sekarang ini editan ya. Buktikan dulu. Ini enggak jelas nih. Settingan kemarin sudah dibuktikan. Tuyul itu mengaku bukan ibu Nadia yang berbuat. Dia suruhan orang lain. Tapi ini ada buktinya masuk kok. Barusan ini terjadi ini. Buktikan nih. Buktikan kalau kamu bisa lagi buktikan. Buktikan dulu.
ngelak aja ini mereka. Udah ngeles, udah beres. Awas kalau kamu terbukti kamu juga harus tobat ya. Iya. Sudah. Berarti enggak benar kalian ini. Sudah banyak bicara sini. Sudah banyak bicara. Saya sudah malu sama warga-warga saya sini. Saya sudah malu sama masyarakat sini. Ngerti kamu? Ya ngerti Pak, ngerti. Saya udah capek, kamu siap datang sini selalu bikin onar, Saya udah lelah. Sebenarnya. Saya punya perjanjian sama kalian semua. Oke. Saya juga sudah lelah. Saya perjanjian sama tentang saya. Apabila tidak terbukti di rumah saya, kalian ini hari ini juga saya ikat, saya pasung, saya bakar kalian semua. Ingat itu. Siap bos. Kalau nanti terbukti bagaimana dengan antum? Ayo. Silakan. Siap kamu semua. Silakan. Kalian saya banyak bicara. Hari ini saya izinkan kamu masuk membuktikan di dalam. Silakan. Saya izinkan hari ini. Pokoknya saya nggak mau tahu kalau tidak ada terbukti ada persetujuan di tempat saya. Tapi kalau nanti terbukti semua ini stop, Anda bertobat, jangan melakukan ini lagi. Oke. Karena ini perjanjian ini oke. Ilmu hitam. Baik. Pelajaran para dukun. Baik dan baik semua. Tapi satu, jangan bikin kerusuhan di dalam. Tapi ingat, kalau ini terbukti antum juga bertobat. Iya, saya siap. Siap, ayo. Oke. Gimana? Siapa yang mulai dulu? Ya, silakan. Silakan masuk. Tenteng. Awas ya, terbukti nanti kamu harus tobat. Iya. Jadi santri saya. Iya, jangan banyak ngomong. Masuk. Intinya Tenteng, kalau ini enggak terbukti, udah siap juga kan? Konco-konconya si ustadz yang satu itu. Ayo siap banget. Oh, jangan kayak gitu, bos. Solo dulu, bos. Jangan main bola. Iya. Mas, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan syariatnya meminum madu yang sudah didoakan ini, semoga penyakit medis ataupun non medis sembuh atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan yang ingin memesan madu Abah Menel hubungi nomor di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Buat para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kini Abah Menel akan memberikan satu gelang kokah bagi pelanggan Abah Menel yang sudah membeli madu Abah Menel. Siapapun itu yang membeli madu Abah Menel di setiap botolnya akan diberikan bonus satu gelang kokah. Untuk pemesanan silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih. Cepat sebelum gua pikir saya sudah masuk. Iya kan ini mau pembuktian. Kamu mau masuk enggak? Iya kita mau masuk. Kalau kalian mau masuk kalau kalian mau masuk coba jangan bikin onar, saya udah malu nih. Saya udah malu sama warga sini. Tapi centengnya itu jangan. Coba kalian tenang. Nih. Kamu takut kalau kebukti ya? Diam. Udah. Iya takut. Udah. Kalau terbukti kamu harus tobat. Iya, saya siap. Kamu mau membuktikan enggak? Saya mau membuktikan bos ini dari tadi ini mengancam-ngancam saya. Kamu nyolot terus ini. Ya udah kita buktikan langsung. Kalau kamu membuktikan jangan nyolot keberanian saya. Ya kamu juga diam, jangan nyolot. Kamu. Sudah. Bos. Saya sudah malu sih ngomong warga sini. Kamu. Udah. Tenang. Sepatu bah, lepas bah. Hati-hati. Sini masuk. Jangan sampai ganggu kameramen saya. Kalian mau mengawal dia? Tolong. Ini mau masuk tidak? Mau masuk ke teman kamu? Oke, masuk ke teman kamu ini. Siap. Kalau tidak kamu masuk, saya usir sehari hari ini. Oke, saya lulur. Siap. Tapi nyolong semua. Woi, udah gede.
Udah. Ini saya udah diundang nih. Ya sopan. Anakku sudah diundang. Udah. Udah. Tenang. Baik kamu gua. Biar dia masuk biasa. Masuk sini. Masa-masa semua bikin onar. Apa kamu jodoh? Kamu masuk dulu. Ya satu tuh bos. Awas kamu ke kamar saya. Ya. Izin kamu ke kamar saya. Sudah. Sudah, Bung ini rusuh terus. Lebih baik di luar, Bung. Saya emang bayar dia buat rusuh kalian semua. Udah. Kalian di sini tamu. Sudah. Ayo, sekarang kita buktikan. Ya. Udah. Oke. Beres. Sekarang kalau kalian semua membuktikan, saya persilakan. Saya persilakan di rumah saya. Kamu membuktikannya. Oke, siap, Bos. Oke, silakan. Duduk. Tenteng, tolong saya minta tolong. Siap. Jangan bikin honor dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian duduk aja dulu. Nanti kalau saya perintahkan untuk hancur hari dia nih, tangkap dia, ikat dia, baru kamu kalian nikah. Jawab, Bos. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hadir aja, duduk dong. Hormat, hargain dong juragan kami. Ini lagi baca doa dulu, Bos. Yeah. Apa kamu doa-doa? Apa kamu doa-doa di sini? Enggak ada doa-doa di sini. Udah, Bih, sabar. Kita tunggu dulu. Kali ya persahabatan saya itu sebenarnya nggak ada niat apa-apa dengan bapak. Saya udah capek sama kalian semua. Saya niatnya baik. Ya. Saya khawatir. Saya tahu ibu ini dengan bapak ini sebenarnya orang baik. Saya khawatir ada pengaruh dari para dukun mempengaruhi Anda, mengimimi Anda untuk ritual pesugihan tuyul. Itu cuma fitnah kalian semua. Orang-orang tuh teman-teman kamu yang fitnah saya. Udah saya sekarang begini. Nah, cuma mengingatkan, Pak. Khawatir bapak dan ibu dipengaruhi oleh para dukun itu saja. Tidak ada dukun-dukunan di sini. Wes, ini urusan saya. Sudah sedang berbicara dengan juragan. Kamu bisa diam enggak? Dengarkan dulu ngomong. Tenang. Coba kalian diam. Kalian diam. Andaikan saya perintah, baru kalian bergerak. Siap, juragan. Bungus. Bung. Mohon maaf, Bu Nadia. Ya. Bu Nadia, apakah selama ini merasakan lelah, letih, lesu? Karena Bu Nadia ini, Mbak Nadia ini saya melihat, Mbak Nadia ini badannya kurus. Kemungkinan Mbak Nadia ini menyusui tuyul. Tuyul itu bukan menghisap air susu, Bu. Tapi darah, Bu. Ibu ini kurus, Bu. Kelihatan, Bu, sama saya, Bu. Bisa jadi. Apa kalian seperti melihat seperti itu? Biasa saja. Mata daging melihat seperti itu. Itu cuma kelihatan kamu aja. Cuma mata batin kamu itu tuh bohong. Ini kalau Bu Nadia ini nggak lama lagi karena melihara tuyul banyak menghisap darah, Bu. Itu cuma ngada aja, Bu. Udah tempat aja. Khawatir ini. Udah buktiin aja, kalian itu. Kalian itu menada-ada. Cuman hadiah hasut sama teman-teman kalian itu yang kemarin datang dua orang itu tadi. Si Michael. Kemarin itu. Saya itu emang udah rencana. Punya rencana apa? Nanti nih, setelah kalian saya bakar kalau emang terbukti, saya akan cari yang dua itu. Saya akan hancurkan sampai ke teman-temannya lagi nanti. Tadi mengganggu meresahkan keluarga saya. Terbukti di sini memang ada. Antum harus tahu. Udah jangan banyak bicara, udah nih, kalian semua udah ada di dalam rumah saya. Mau perlu bukti apa? Sekarang gini aja. Apalagi? Untuk pembuktian, kami boleh tidak minta baskom. Buat apa? Cukup baskom? Ya untuk pembuktian. Kalian buat apa? Buat apa minta baskom? Yo, katanya ingin pembuktian. Boleh, Bapak. Silakan. Saya tuan rumah. Saya bertanya buat apa? Ya untuk membuktikan kalau memang betul-betul ada apa atau lagi? Tidak ada. Air. Cukup itu aja. Iya. Ya, Be, amin, Be. Monggo. Silakan. Kalian kalau tidak terbukti, kalian tidak terbukti. Saya wanti-wanti sehari ini, kalau kalian tidak terbukti, centeng saya akan ikat kamu semua. Sudah tenang aja. Pokoknya saya nggak masalah. Kamu, kalian semua, kamu-kamu ini. Udah panik. Kamu ini. Berarti ente udah panik ini. Saya nggak panik. Panik-paniknya. Kamu diam, ini urusan saya. Iya, saya berat. Saya ini udah lelah, udah capek kedatangan kalian semua. Saya udah lelah otak saya, istri saya udah lelah.
Saya buat juga apa? Saya juga udah lelah. Apa yang kalian minta? Saya tuh malu sama warga dan masyarakat di tempat kami ini. Sudah, Pi, coba biarkan mereka membuktikan. Oke. Okay. Ya, Pak, Bu, sebenarnya saya enggak ada niat jahat. Saya cuma hanya khawatir dengan ibu dan bapak. Karena ini halalnya jadi mudah arah. Udah, jangan banyak bicara itu bukti. Iya, udah. Si Bu, coba boleh pegang dulu airnya dengan bapak berdua di sini. Silakan juragan. Baik. Jangan takut juragan. Boleh kakinya juga, Pak. Satu-satu. Langsung dua. Biar energi benar-benar enggak di sini ya. Dah. Oke. Ya. Oke. Okay. Coba kalian buktikan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jin marah jin mati, setan marah setan mati, antum mati, teluh marah teluh mati. Iblis marah iblis mati. Buktikan wujudakan ingkang kelawan nyata. La haula wala quwata illa billahil aliyul adzim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taban ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hayli wa quwati ila hawlika wa quwatika la hawla wa la quwata illa billahi hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Allah, Allahu Akbar. Dah, silakan, Pak. Coba buktikan. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Allah kuat, Allah kuat, Allah kuat, Allah kuat, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, la hawla wa la quwwata illa billah. Coba kita menunggu. Ya Allahumma hadan Gak mungkin ya. Boleh kita cek sini? Gak mungkin. Boleh kita cek? Cuman main-main doang sih. Kalian itu cuma nanya fitnah saya. Tuh. Di kamar tengah, Pak. Ah, ini sihir-sihiran kamu ini. Ini di dalam ruangan juga. Mami, iya aja. Mami coba lihat. Ini gak bisa diedit. Gak ada. Ini seperti ini. Ini sihir kamu ini. Ini bukan sihir. Sihir ini. Ilmu hikmah. Sihir kamu ini, Pak. Itu sihir itu. Kata-kata itu. Ini kalian cuma main-main, cuma sihir. Kita buktikan. Supaya menghancurkan saya. Boleh kita buktikan? Ini sudah kelihatan ini. Ini sihir, udah sihir. Coba lihat, Pak. Silakan lihat sini. Coba batang korea. Batang korea. Sihir ini, kakak kamu ini. Coba lihat. Ini udah nyata ini. Iya. Lari-lari. Ini di sini nih. Sihir ini. Sini. Ada. Kamu jangan ke kamar juragan kami. Ayo, buktikan. Kamu jangan di sini. Kamu ini jangan. Kalau nggak percaya, teman kamu akan kesurupan nih. Nih. Tuh. Tuh, lihat. Tuyul tuh. Itu sihir kamu. Tuh, lihat kesurupan. Sihir itu sihir. Bener itu tuh. Sihir itu. Coba, tarik ke tengah. Ayo. Teman kamu kesurupan ini. Sihir. Nah. Ini kalah kamu semua. Ada pusat dosa apa itu? Nah, lihat kesurupan dia. Sihir. Gerakan tuyul nih. Ayo, di mana ada? Ini cuma ayo. Permainan kamu ini. Ya. Ayo. Permainan kamu. Hadam-hadam ya hadamu jasa tunjukkan intuyul. Ini permainan kamu. Ini ayo. Permainan sihir kamu ini. Ini itu permainan kamu bertiga. Ini bohong ini. Di mana ada tuyul? Tunjukkan. Ah, di sini. Hei, kamu jangan dekat-dekat. Ah, udah bukti nih. Tidak. Ini kan. Di sini. Assalamualaikum ya hadamu-hadam ya rijal goib. Tunjukkan di mana ada tuyul. Nah. Ya ini sihir-sihir kamu ini tidak, saya tidak percaya. Coba buktikan dulu. Tidak percaya. Juragan kami tidak ada yang memuji-mujikannya. Udah, lihat. Teman kamu sendiri loh. Bukan teman saya. Sihir ini. Sihir gimana maksudnya? Ya, saya yang buktikan. Kita buka kamar, buktikan lagi kamar. Kamu jangan bisa berjalan kamar. Ini tempat ritualnya. Di betul apa ini kamar juragan kami? Kan udah jelas itu kelihatan. Kelihatan apa? Kita bongkar sini coba. Tidak. Obatnya itu tidak. Kalau memang tidak ada di dalam kamar kami. Coba lihat ya, silakan. Dalam kamar kami. Lihat. Tuh. Ayo. Kalian ini cuma nyisir-sir di rumah saya. Cuma menyihir anak buah saya.
Ya udah, kita buktikan. Semua ini kamu mereka yang ngasih kamu ini. Buat apa kamu? Nah, benar nih, ada di kamar. Ini ke sini terus jalarinya dia. Lebih baik aku pergi dari sini. Terus. Ayo. Ini sudah jelas, ini udah jelas ini. Ini udah jelas. Terpaksa aja kita buktikan. Kamu jangan kamu jangan dibuka kamarnya. Tidak ada satu pun. Ini udah jelas. Bukan kami rumahnya. Buka kamarnya di sini, enggak ada di sini. Kamu jangan seperti itu. Kamu jangan seperti itu. Kenapa kalau ini Bapak kalau memang benar? Tunggu dulu. Ini udah ngelak kayaknya. Kamu ini membuktikan kamar saya. Saya bertanya lagi sekali lagi. Kalau membuktikan kamar saya tidak ada, kamu ini saya udah enggak bisa toleransi lagi. Nih dua, tigain. Oke. Ya udah kita buka aja bos. Oke. Okay. Kita buka. Oke. Okay. Gimana juragan? Ya, boleh. Bawa. Coba. Saya buktikan. Tidak. Jangan juragan. Ini akal kalian dia. Kita jangan mau fitnah, juragan. Ini orang-orang ini selalu mau fitnah kita. Sudah terjadi. Jangan lupa takur. Juragan kamu sudah mengizinkan. Enggak, ini sihir. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aus anak buahnya. Aus anak buahnya nyerang. Ah, saya yakin maling kamu semua. Oke. Okay. Aus.